sebelum Ella baca semua all the comments dan feedback dari peminat, Ella rasa macam sedih nak meninggalkan industri lagi. So, kita cari jawapannya dalam kapsul hiburan BHTV, Apa Kes? Baru-baru ini Ella ada buat tindakan memadam gambar-gambar Ella di Instagram dan hanya muat naik satu sahaja foto yang mengatakan 35 tahun dan terima kasih. Okey, benda tu telah menyebabkan ramai yang buat spekulasi yang Ella nak bersara daripada bidang seni. Okey, komen Ella sendiri. Okey, sebenarnya memang Ella agree. Ramai yang cakap Ella mungkin Ella tak nak nyanyi lagi. I don't want to be in the industry anymore. But sebenarnya Ella nak fokus kepada peminat yang selama ini 36 tahun bersama Ella kan. Diorang sanggup pahit, ketir, hidup to be with me. Dan sokong Ella. Dan Ella nak diorang tahu yang Ella appreciate, memberi penghargaan kepada mereka dan terima kasih itu kepada mereka directly. Okay, tapi Ella, ada yang mengatakan yang Ella buat macam sebab Ella buat gimmick sebab nak umumkan sesuatu. Pada mereka sebagai seorang legend dah lebih 3 dekad dalam bidang sini, Ella tak perlu buat gimmick macam tu macam budak-budak BNU. Komen Ella sendiri. Okay. Sebenarnya tak terlintas pun Ella nak buat gimmick-gimmick yang seperti itu. Sebenarnya Ella nak mereka tahu, yang Ella tahu mereka menyokong Ella dari dulu sampai sekarang. I think that is the best way for them to read. Kadang-kadang kita just lalu je, feed lalu. Kita tak tahu yang dia orang baca ke tak. But bila Ella buat macam tu, Ella tahu dia orang akan tahu yang hopefully they understand and faham yang Ella ingin mengucapkan. Thank you so much, Ella appreciate. Yeah. Okay, bila masing-masing melahirkan kerisauan mereka macam seolah betul Ella nak bersara, pada dapat Ella sendiri macam mana? Okay, sebenarnya Ella tak sabar sangat PC ni sebab Ella tak sanggup dengar yang mereka yang menangis. Okay. Yang ada yang menangis Ella menangis, yeah, dan betul, merayu Ella, please don't leave us. So, macam-macam words atau message yang diorang sampaikan pada Ella. Please don't leave us, don't leave. Kita membesar dengan lagu-lagu Ella macam-macam. Sebab Ella pun menitikkan air mata, which is benda tu Ella rasa, yeah, I need to explain this sebenarnya, maksud Ella tu. So PC ni mungkin dapat sampai message Ella kepada. Okay, Ella, jilid, kenapa nama dia jilid akhir konsert ni? Mungkin Ella boleh kongsi sedikit dan boleh cerita sikit mengenai gambaran mengenai konsert ni, keterikatan. Okay, sebenarnya Ella ada buku yang Ella nak berikan, hadiahkan, nak keluarkan pada anytime now. Sebenarnya Ella pun tak dapat, yang ada daripada ni yang dapat. Okay, eksklusif ni. Iya, betul, eksklusif. Okay. Dan buku itu bertajuk Rockers Juga Manusia. Dan konsert ini adalah diambil daripada jilid terakhir, ending story Ella tu. Okay, kenapa tiba-tiba buat buku ni Ella? Bila dapat idea, bila mesti Ella menulis? Mungkin Ella boleh kongsi sendiri kepada peminat Ella? Okay, sebenarnya lama sangat permintaan daripada peminat nak Ella nak buku, Ella nak tahu tentang macam mana Ella start, macam mana Ella berada di sini sebagainya. So I think it's about time and then rasa masa dia tepat sekali pada Ella, insyaAllah. So, konsep ni macam mana ni? Mungkin orang expect something yang mega buat ke Ajata Arena pula tu. Okay, mungkin Ella boleh bagi tea sikit dekat peminat Ella. Ella rasa ramai sangat yang bertanya bila konsep. Dan nah, Ella bagi konsep ni. Dan Ella terus buat di Ajata. But I think yang akan ada, insyaAllah akan berpuas hati dan bawa kenangan yang indah and sweet, insyaAllah.